Adik kah? Sekejap ya. Dah boleh record ke ni? Tak ada dia punya button pun. Okay, yes. This is recording, okay? Tak boleh kita try tengok. Okay, jadi bila kita katakan execute trade off, maksudnya dekat sini keputusan yang kita buat tu kita kena pilih ya. Kita tahu kita mesti membuat pilihan. Jadi kita nak tengok mana yang lebih memberi kepuasan kepada kita. Kalau dulu kita sebab trade off sebab kita hanya sebab satu saja disebabkan oleh sumber yang terhad tu ya. Kita terpaksa bila kita nak trade off tu maksudnya kita nak sini guna tiga pizza, nak satu ayam goreng contohnya ya. Itu maksudnya kalau kita nak lebihkan ayam goreng kita kena kurangkan pizza. Itu maksudnya trade off. Okey, sebab kita tahu ya bila sebelum ni juga yang ni kita refresh balik ya dalam bab 2 tu kita tengok dari segi ada budget constraint sedikit, kita juga dah tengok dari segi trade off, kita tengok pula dari segi opportunity cost sebab kita tahu ya bila kita sebut opportunity cost itu apa yang kita lepaskan untuk kita memilih pilihan yang terbaik ya. Perkara kedua terbaik yang kita lepaskan untuk kita memilih pilihan yang terbaik. Itu opportunity cost. Okey, jadi semua keputusan yang kita buat tu, keputusan rasional yang kita buat tu akan melibatkan trade-off dan juga opportunity cost. Okey, kita tengok di sini contohnya ya. Bundle ni ya. Consumer bundle ni. Dari segi consumer bundle ni, ini ada berbagai pilihan ya. Contohnya ini ada sama ada dia boleh pilih dia ada dua barang. Kita contohnya di sini foods merupakan X. Yang ni pada pasti vegetables ya. Jadi ada dua jenis barang. So kalau kita lukis kat sini, sini this is for food, this is for veggie. Yeah. Ini consumption bundle. Yeah. Consumption bundles ni maksudnya dia akan berada pada mana-mana. Di sini lah ya. Kalau ni kosong food, vegetables 40. Okay, di sini ya. Yeah. Maksudnya sini points A. Kan? Okay, B. Nah, contoh B, C, D, C, D ya. Okay. Maksudnya kombinasi buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Okay. Yang boleh dibeli. Okay, dengan menggunakan pendapatan yang ada. Jadi bila kita tengok di sini, contoh ya. Ini RM80 ni RM80 apa? RM80 ni kita boleh andaikan ini merupakan pendapatan dia. Pendapatan yang dia nak belanjakan untuk fruits and vegetables. Okay, jadi apa dia budget constraint? Okay. This is the budget constraint. Kita nak tengok ya kombinasi ya penggunaan dua barang. Ini maksud budget constraint ya. Penggunaan dua barang dengan diberi pendapatan semasa dan juga pada harga yang dikenakan ya bagi kedua-dua jenis barang tu ya. Berdasarkan harga barang dan juga pendapatan yang ada. Okay. Itu maksud budget constraint. So maksudnya di sini inilah merupakan kita katakan budget constraint kita ya. This is kita boleh panggil dia
bajet konsil ataupun BC bajet sini kat sini BC ataupun bajet lain pun sama ataupun bajet lain. Okey, kita boleh namakan dia dalam bajet, satu bajet constraint ni contohnya this is line kita katakan selain daripada ni kita katakan RZ contoh RZ ni nama line ni, bajet line ni. Ini line pertama ya. Okey, dari daripada sini yang kita daripada jadual ni kan, kita dah dapat kombinasi buah-buahan dan sayur-sayuran. Yang ini jumlah yang dibelanjakan. Okey, bila kita tengok jumlah yang dibelanjakan, yang ini jumlah dia mesti sama dengan pendapatan yang dia ada untuk dibelanjakan lah, total spending ni. Ini pula ataupun kita kenali sebagai dia income dia. RM80. Semua kombinasi ni mesti tak boleh kurang, tak boleh lebih. Sebab kalau kurang maksudnya ada lagi kombinasi yang lebih bagus yang kita boleh guna ya untuk beli barang dan buah-buahan dan sayur-sayuran ni. Kalau lebih maksudnya kita tak mampu nak beli kombinasi tersebut. Maksudnya kita kena kurangkan mana-mana kombinasi. Okey. Di sini kita punya, kita katakan budget constraint kita ya. Ini yang ni, yang berline biru ni, ini merupakan kita punya budget constraint. Di sepanjang ni, daripada point A, B, C, D dan E, ini adalah pelbagai kombinasi yang kita katakan yang kita boleh beli ya. Yang boleh memuaskan kepuasan kita. Berdasarkan dengan bajet yang kita ada dan juga kita dah tahu harga bagi satu-satu barang. Okey, kita tengok contoh kat sini. Yang pertama sekali, dia ada bagi harga harga satu barang ke tak ada dalam ni. Okey, yang ini dia tak bagi harga ya, tapi contoh let's say di sini dia kata harga 80, dia kata income kita cari ya. Income sama dengan RM80 ya. Okay. Kalau sekiranya ya dari segi bila kita tengok budget constraint ni dia mesti ada equation. Equation ni budget line equation. This is budget equation. Ya, contoh dekat sini 4F tambah 2V sama dengan 80. So apa maksudnya kat sini ya? 4F ni dia maksud formula dia senang je. P X darab X tambah PY darab Y sama dengan pendapatan. This is the general formula untuk budget constraint. Okay, so maksudnya harga bagi barang X darab dengan quantity bagi barang X tambah harga bagi barang Y darab quantity barang Y kita mesti sama dengan berapa jumlah total spending yang kita ada. So, maksudnya apa dia pendapatan yang kita ada. Okay, let's say kita katakan equation dekat sini 4F. So kita dah tahu ya. 4F maksudnya harga bagi buah-buahan ni 1 kilo adalah RM4. Sebab yang ini kita tahu ni, ini merupakan harga. Ini merupakan bilangan dia ya. Bilangan bagi barang tersebut ya. Barang apa di sini ya. Sebab X kita ada di sini adalah fruits. So gantilah dengan fruits. Yang di sini PF lah ya. Sorry, padam beli. Yang ini saya bagi general formula saja ya. Jadi kalau kita nak spesifik, awak kena tengok apa dia yang
diberi, eh? Okay, sebab kita tahu di sini fruits and vegetables. So kita tahu this is fruits F, PF times quantity of fruits dan juga PV times quantity of vegetables. Jadi kita akan dapat berapa nilai income dia. So PF for F, so for F plus 2V equals to income. So kita tahu ya, harga fruits sama dengan RM4 per kilo. Harga vegetable sama dengan RM2 per kilo from this equation. Okay. Okay, macam mana kita nak tahu ya? Kalau sekiranya kita nak gunakan semua yang kita ada ni untuk beli vegetable sahaja. Apa maksudnya kita nak berada di point A ni saja. Macam mana kita nak tahu ya? Macam mana kita nak kira? So formula dia point A kan sama dengan pendapatan bagi harga bagi vegetables. Sayur-sayurannya. Jumlah pendapatan yang ada bagikan je berapa harga sekilo bagi sayur-sayuran. So kita dapat RM80 kan? Bahagi harga sekilo adalah RM2. So that's why kita dapat di sini 40 kilo. 40 kilo sayur-sayuran ya. Vegetables. Okay, 40 kilo vegetables. Okay. Okay, macam mana pula kalau kita tak nak veggie, kita nak semuanya sekali untuk beli buah-buahan. The same formula. Kecuali kalau di sini V, oh sorry. So kita gantikan je. Yes, di sini merupakan kita padam dulu. Okay, di sini buah-buahan kan. Pendapatan bagi harga buah-buahan, sekilo buah-buahan. So RM80 pendapatan dia, harga sekilo adalah RM2. So kita akan dapat, oh sorry, harga sekilo adalah RM4. Sorry, RM4 harga buah-buahan sekilo ya. Ni tadi kan 4F. So kita akan dapat 20 kilo ya, yeah, fruits. Okay, itu macam mana kita nak cari, kita katakan nilai di sini ya, kedua-dua untuk paksi X, yang menyentuh paksi X dan juga yang menyentuh paksi Y. Okay. And then kita dah dapat yang tu ya. Sebab kita tahu ya, yang ini maksudnya kalau yang kita beli di sini pada 40 vegetables ni, maksudnya kita tak nak langsung buah-buahan, kita nak sayuran-sayuran sahaja. Okay, 40 kilo. Dengan pendapatan kita ada, kita boleh beli 40 kilo sayur-sayuran. Ataupun kita boleh beli 20 kilo buah-buahan. Okay. Manakala pada point B, C dan D ni adalah kombinasi buah-buahan, buah-buahan dan sayur-sayuran. Okey, kita dah tahu pendapatan kita ada, kita juga dah tengok equation, kita juga dah tengok macam mana kalau kita nak kira pada paksi yang menyentuh paksi Y dan juga amount yang menyentuh paksi X. Sekarang ni kita nak tengok dari segi kita katakan slope pula ya. Eh. Berapa slope dia? Macam mana kita nak tahu berapa slope yang ada ya? Eh? Formula untuk slope change in di sini V bagi change in F. Okay,
Contoh dia berapa change in V vegetables, ya, change in V. Ni maksudnya change dia, ya, perubahan. Okey. Okey. Ini maksudnya perubahan, ya. 30 tolak 40 maksudnya sama dengan negatif 10 bahagi 5 tolak 0. 5, ya. This is a change F. Ni change vegetables. Okay. Sama juga awak nak guna point yang mana-mana, antara dua-dua point yang mana-mana pun sama, ya. Sama je nilai dia, ya. Okay, jadi kita akan dapat 5 tolak kosong 5, kan. So kita akan dapat slope dia adalah negatif 2. Slope kita katakan kecerunan dia, ya. Okay. Ataupun cara yang lain, ni ada dua formula, ya. Satu lagi formula dia, kita boleh gunakan atau, ya, ataupun formula dia negatif P F bagi P P. Ataupun kita katakan yang ini merupakan pada yang berada pada paksi X, ya. So maksudnya slope, formula slope change in Y bagi change, ini secara umum, ya. Kalau yang ini, sebab yang ini kita dah tahu spesifik, ya, vegetables and fruits. So ini secara umum, ya, paksi X dan Y, ataupun negatif price, yeah, price of X by price of Y. Okay. So boleh guna cara mana-mana satu pun, sebab kita tahu, ya, harga fruits tadi berapa? 4, kan? RM4. So negatif 4 per harga bagi vegetables 2 sekilo, kan? 2. So kita akan dapat nilai yang sama. Sebab mungkin kalau sekiranya dia tak bagi dalam bentuk jadual macam ni, macam mana kita nak kira perubahan dia? Betul, ya? Perbezaan antara yang baru kedua-dua bundles ni. Jadi kita boleh gunakan harga sahaja, ya. Kalau harga tak diberi, kita boleh tengok dari segi perubahan. Ya, ataupun kita tengok kalau dia dah bagi dari segi yang slope macam ni, kita dah boleh tengok, ya, berapa dia punya ni, ya. Sebab dah ada formula ni, ya, dah boleh dapat nilai. Okay, ini maksudnya apa yang awak perlu tahu dari segi bajet, constraint dan juga apa dia formula yang awak perlu tahu, ya. Kalau disuruh cari kombinasi B, cari je lah, ya, kombinasi B ni berapa, ya, berapa buah-buahan, 5 buah-buahan, kombinasi B adalah 5 fruits and dan juga 30 vegetables, 30 kilo vegetables. Okay, ini contoh dia, kombinasi C berapa, ya, kombinasi dia D berapa. Okay, kalau kombinasi A, so maksudnya yang ini sama ada 0.40, kan. Ini kalau kita masuk dalam contoh dalam macam ni, ya. Apa maksudnya 0 fruits dan 40 kilo vegetables. Okey. Okey, ada soalan berkenaan dengan budget constraint?
Okay, so kita dah tengok apa dia, kita dah tengok macam mana nak cari amount pada, kita kata contoh kita nak beli satu unit, satu jenis barang dia, ya. Jadi kita boleh agihkan, ya, pendapatan bagi dengan harga bagi barang tersebut. So kalau kita nak cari slope kecerunan dia pun kita dah tahu. So equation dia pun kita dah tahu. Next kita tengok, ya, apa jadi, ya, sekiranya berlaku perubahan dalam pendapatan ataupun berlaku perubahan dalam harga. Macam mana kita punya budget constraint? Okay. Kalau sekiranya, ya, kita tengok, ya, perubahan dalam pendapatan, ya, pendapatan yang berubah, apa yang akan berlaku? Parallel shift, ya. Bila kita sebut parallel shift ni, maksud dia macam ni, ya. Ini tunjuk pada sini, ya. Okay. Nanti kita tengok contoh, ya. So maksudnya kalau di sini kita punya, tadi kita guna fruits lah tadi, ya, fruits and vegetables. Ini yang asal, budget constraint yang asal. Contohnya let's say kita katakan AB dia, budget constraint yang asal. So bila berlakunya pendapatan, let's say pendapatan meningkat, so dia akan mengalih keseluruhan budget constraint ni. Mungkin di sini contohnya CD. Okay. So daripada AB kepada CD. Ha, ni budget constraint ni, ya, eh? Budget constraint. So parallel shift, ya, eh? Sama, ya, eh? Sama, ya, eh? Selari. Termasuk parallel, ya, eh? Selari. Jadi bila kita tengok sekiranya berlaku perubahan dalam harga, kalau harga yang berubah, contohnya harga naik, apa yang akan jadi, ya, eh? Harga, kita kena tengok pula harga mana yang naik. Paksi X ataupun pada paksi Y. Jadi maksudnya dia akan ada, boleh jadi dua benda di sini. Eh? Eh, sebab kita tahu, jadi maksudnya dekat sini, di sini fruits tadi, di sini vegetables, kan. Di sini kita katakan budget concern yang asal. Jadi kalau kita katakan harga meningkat, harga mana yang meningkat? Kita katakan harga bagi fruits meningkat. Harga meningkat, apa yang akan jadi? Kuantiti bagi fruits akan jatuh, betul tak? Vegetable sama ke? Tak, harga vegetables tak berubah. So yang beralih adalah ni sama, dia akan pivot ke dalam. Okay. Di sini yang pada, okay, so contohnya this is BC1, dia di sini merupakan BC2 yang baru. Okay, naik bajet yang baru. Ni kejap lagi kita tengok, ya. Yeah. Okay, kita tengok contoh ni, ya. Yeah. Ini kalau kita katakan perubahan dalam pendapatan. Okey, kalau kita katakan pendapatan double daripada RM80 kepada RM160. Maksudnya pendapatan meningkat, ya, pendapatan meningkat, income increase. Apa akan jadi? Shift outward. Maksudnya shift ke kanan, ya, shift keluar, ya, beralih keluar, ya. Secara paralel, dua kali ganda, ya. Pendapatan RM180. Jadi budget line ni daripada L1 kepada L2. Di keseluruhan, ya, dia akan beralih, ya, secara keseluruhan. And then kalau sekiranya pula pendapatan menurun, ya. Yang ni maksudnya outward, ya. Beralih keluar, ya, ataupun kita kata beralih ke kanan lah, ya, sama, ya. Kalau pendapatan menurun, inward,
dia beralih ke dalam kan? Beralih ke dalam lagi eh. Daripada L1 kepada L3. Okey, ini kalau sekiranya pendapatan eh. Kalau sekiranya harga yang berubah eh, kita tengok eh, perubahan harga, change in price eh. Harga kita tengok contoh kat sini, harga buah-buahan jatuh. Kalau harga buah-buahan jatuh maksudnya kuantiti yang diminta untuk buah-buahan akan naik kan? Kuantiti yang diminta akan naik. Jadi ini yang asal, this is line yang asal. So yang ini tak berubah ya. Ingat ya, vegetables tak ada perubahan apa-apa. Ini harga fruit sahaja yang berubah, maksudnya PX sahaja yang jatuh. Jadi apa yang akan berlaku? Line ni akan beralih. Ini rotating daripada L1 ni kepada L2. Fruit sahaja yang berubah. Eh? Ingatnya di sini tetap sama. Okay. Sebab tu dia kata pivoting from vertical axis intersect daripada sini. Eh? Dia pivot. Dia dari sini dia akan berpusing ke sini. Eh? Beralih ke sini. Eh? Kepada L2. Itu kalau sekiranya jadi line dia akan pada L2. Kalau harga harga fruits pula kita kata meningkat tadi ya, macam saya dah gunakan tadi. Jadi apa yang akan jadi? Dia akan beralih, dia akan pivot inward eh, ke dalam ni ya, kepada. Jadi maksudnya dia akan beralih ke L3. Ingat ya, tengok mana yang harga mana yang berubah ya, naik atau turun ya. Jadi yang tak kena mengena ni kekal. Ya, di sini kekal je. Dia tak ada perubahan. Yang beralih pada fruit sahaja. Okay, ini kalau kita kata ada tak contoh okay tadi ya. Okay, let's say ya, kita assume vegetables pula yang berubah ya. Kita tengok macam mana pula kelok dia ya. Kalau lah ya, vegetables pula berubah ya. Okay. Okay, kita katakan price of vegetables meningkat. Okay, ini kita tengok ya, kilo fruits and vegetables ya. Ni yang ni yang asal. So this is BC. Saya tak suka guna L ya, saya guna sebab this is budget constraint line ya. So is budget one. Okay, let's say kita katakan price of vegetables meningkat. Jadi kuantiti dia akan jatuh kan? Di sini, fruits ni sama. Dia akan beralih ke dalam yang mana? Di sini saja. Kita akan ini, this, ini merupakan kita punya new budget constraint line. Okay. Ini kalau kita katakan sekiranya disebabkan bagi vegetables meningkat. Kalau harga bagi vegetables menurun. Maksudnya sama juga yang macam ni tadi ya. Cuma dia akan beralih ke sini ke atas lagi lah sikit ya. Oh sorry. Sama. Okay. Yang ni tak bergerak ya. Ni sama sahaja ya. Oh, okay. Jadi di sini kita punya BC3. Bila harga menurun, so kita harga menurun, okay. Dia akan kuantiti yang boleh beli untuk vegetables lebih banyak lagi. Okay, ini kalau disebabkan harga yang berubah. Jadi kalau income senang je kan, dia sama je bergerak selari.
kalau harga, kena tengok harga mana yang berubah. Jadi quantity amount untuk barang tersebut sahaja yang akan berubah, sama ada menurun. Kalau harga naik, kuantiti dia meningkat untuk barang tersebut sekiranya harga barang tersebut jatuh. Okay. Okay, ini kita tengok ya pula ya, kalau sekiranya ini kita dah lepas daripada budget constraint ni, kita nak tengok pula dari segi kita nak tengok keseimbangan pengguna ni. Kita akan tambah satu lagi dari segi preference ni. Ini kita nak tengok dari segi indifferent curve. Indifferent curve ataupun kelup puas sama ya. Kita ada assumption yang kita gunakan ya bagi seorang pengguna. Yang pertama, preferences ni are not complete. Yang kedua, preferences are not transitive. Dan ketiga, non-situation. Okay. Maksudnya dekat sini ya, bila kita tengok ya, apa yang penting dekat sini ya, pada satu-satu line ya, kelok ni, indifferent curve ni, kepuasan dia adalah sama. Okay. Lebih tinggi ya kelok kepuasan ni daripada origin, lebih jauh indifferent curve ni from the origin, lebih tinggi kepuasan dia. The farther away the indifferent curve from the origin, kosong ni ya, the higher the utility atau the higher the satisfaction. Okay, jadi apa maksud indifferent curve? Okay, ada pelbagai kombinasi penggunaan ataupun barang ya. Bagi dua jenis barang yang memberi nilai kepuasan yang sama. Okay, itu maksud indifferent curve. Maksud kelok puas sama. Okay, jadi maksudnya kalau kita tengok di sini pada U1 ni ya. This is utility, kepuasan ya. Pada IC kelok indifferent curve yang ni, pada point A, B dan C, nilai kepuasan dia pada kombinasi ni adalah sama. Ya, tak kisah sama ada dia nak lebihkan vegetables ke ataupun kurangkan buah-buahan, ataupun nak lebihkan buah-buahan, kurangkan vegetables ke, tapi kepuasan yang dia dapat sama. Ni bagi seseorang pengguna ya, sebab kita tahu ya, kepuasan bagi seorang pengguna dengan pengguna yang lain adalah berbeza. Sebab ada setengah orang suka buah-buahan, ada setengah orang suka sayur, ada setengah orang tak suka sayur langsung ya. So dia lebih suka buah-buahan. Tapi kita tengok ya, daripada point A, B, C ni, kita ada satu lagi indifferent curve yang lebih jauh daripada origin. Ni. Yang ini akan memberi more satisfaction compared to A, B and C. Sebab dia lebih jauh daripada origin. Okay, that's the rule. Okay. Di sini kita tengok dari segi ada MRS ya, ataupun kita katakan dekat sini ya, slope pada indifferent curve. Tadi kita dah tengok slope pada BC kan. So kita panggil slope pada indifferent curve ni sebagai marginal rate of substitution, MRS. So maksudnya ini maksudnya kita berapa banyak trade-off ya antara dua jenis barang. Trade-off ni maksudnya kalau kita nak kurangkan vegetables, kita boleh lebihkan buah-buahan. Okay,
Sini contohnya di sini, pada daripada point A kepada point B, MRS dia adalah 10. Sebab 20 tolak 10 kan? Perubahan ya, perubahan vegetables bahagi perubahan fruits. Okay. 3 tolak 2, 1 je. Yeah. Okay, jadi 10. Di sini ya, pada di sini adalah satu saja ya. Perubahan MRS dia adalah satu. Maksudnya pada 1 kilo inefficient curve, slope dia akan berbeza, MRS dia akan berbeza. Okey. Okey, so kita conclusion kita katakan same. Susah pula nak tulis ni. Okey. In the same indifferent curve, we got a different, kita katakan different MRS. Eh, tak sama eh. Maksudnya slope dia tak sama. Okay, ini saya dah sebut dah tadi. The higher indifferent curve, kita lebih suka sebab dia lebih tinggi nilai kepuasan. Indifferent curve juga adalah downward sloping. Okay. Sama, mencerun ke bawah. Indifferent curve do not cross. So maksudnya kalau ada dua ya, ada dua indifferent curve, dia tidak boleh macam ni. Dia tak boleh bersilang. Ya, do not, ni tak boleh ya, tak boleh terjadi. Okay, yang satu lagi, generally bow inward. So it's okay, macam dia cerun dia benda ni dia ke dalam sikit ya. Dia ke dalam sini ya, cembung ke ke dalam ya, bow inward sini ya. Okay, yang ni saya kata tadi yang tak boleh nak cross ni ya. Okay, lastly kita nak tengok berkenaan apa dari segi kita katakan optimization ya, ataupun kita katakan yang penting ya, keseimbangan pengguna ni, yang di sini kita nak maksimumkan satisfaction atau maksimum maximize di utility, maximize di satisfaction. Kita nak kepuasannya maksimum, kepuasannya maksimum. Okey, macam mana kita nak tengok kepuasan yang maksimum? Okay, kita gabungkan kedua-dua kilo yang kita ada. Okay, di sini yang bergaris merah yang berada macam di sini, ini merupakan kita punya budget constraint line. Di sini yang ini kita tahu ini merupakan kita punya indifferent curve line. Okay, yang mana akan memaksimumkan kepuasan yang menyentuh sebarang indifferent curve, kilo puas sama yang menyentuh budget constraint. Kilo belanjawannya ataupun kita katakan kekangan belanjawannya, yang menyentuh kekangan belanjawan ataupun garis belanjawan ni, ini merupakan optimal consumption kita. So maksudnya di point E. Point E di sini ya. Kenapa tidak di point B? Okay, kita tahu ini kepuasan dia yang pertama, tengok di sini. Tengok kilo puas sama dia, kepuasan dia lebih rendah. Dan juga kita sepatutnya boleh beli kombinasi fruits and vegetables lagi ya. Kita tak gunakan sepenuhnya pendapatan yang ada pada point B. What about point C? Pada point C, walaupun kepuasan dia lebih tinggi, tetapi pendapatan yang kita ada tak cukup untuk beli kombinasi fruits and vegetables pada point C. Okay. So pada point E juga, ni kita katakan MRS sama dengan PF over EV. So formula slope tadi kan,
Sama ya, slope untuk budget line. Cuma dekat situ ada negatif. So kena ingat ya, situ ada negatif ya. Kalau MRS tak perlu ya. PF over PV. Okey, bila kita katakan it's a tangent ya, yeah, between indifferent curve and budget constraint line. Tangent ni maksudnya dia menyentuh dekat budget. Indifferent curve ni menyentuh budget constraint line. Okay. Ada soalan? Sebab kita takkan masuk dari segi income and also substitution effect, sebab yang ini ada few situation yang kita nak tengok macam mana income effect, substitution effect is quite a little bit complicated compared to the rest. Okay, ada soalan? Kalau tak ada soalan ni, ada masa 15 minit ni kita tengok dalam tu kita jawab satu soalan, at least satu soalan ke apa ya. Okey, kita tengok soalan yang kita katakan mencabar sikit. Okey, cuba tengok soalan 13 ni, muka surat 5 ni.
Assalamualaikum. Boleh faham tak? Eh, sorry, ini yang soalan yang tadi. Terlupa pula patutnya tunjuk kat sini. Okey. Ini soalan yang tadi. So, awak boleh masukkanlah ya kat sini. Okey, lesson kita tengok resegi, ni pula ya. Kita menggunakan, kita kata okey. Lesson, kita tengok soalan 12 muka surat 11. Okay, kalau sekiranya pengguna menghabiskan kesemua pendapatan dan juga dia ingin nak maksimumkan utility, ya, maksimumkan kepuasan, which utility curve will she end up on? Why? Satu, dua ataupun tiga? Yang mana satu? Ada sesiapa nak jawab? Kilo yang mana ya? Yang akan maksimumkan utility dia. She wants to spend all her income also maximize her utility. Yang mana satu ya? Kilo, curve 1, curve 2 or curve 3? Ada siapa yang nak jawab? Anyone? One, two or three? Tak ada. Tak ada seorang pun. Okey, Farah jawab curve 2. Siapa yang nak tolong jawab kenapa curve 2? Kenapa curve 2? Sebab kita tahu ini curve 2 ni yang ini yang tangent dengan budget line. Kan? Okay. Yang ini sebab dia menggunakan sepenuhnya, kita boleh katakan kenapa use up all income dan juga yang ini will maximize the utility ataupun satisfaction ya. Doktor, tak nampak slide. Ah, tak ada slide? Oh, saya tak pisang ke? Tadi pun saya tak pisang ke? Ke baru ni yang tak pisang ni? Masa lecture tadi saya pisang tak? Tadi ada.
Tadi ada, okey. Okey. Ini maksudnya mesti curve yang menyentuh budget line. Ya. Yeah? Ataupun kita katakan budget constraint. So ini ialah curve 2. Okey. So hari ni rasanya hari ni cukup setakat ni je. Cukup setakat ni untuk hari ni. Extra careful. Siapa yang ada duduk di kampus ataupun berdekatan dengan Tanjung Malim ni, kita PKPD. So stay safe everyone. Walaupun saya tak pasti ya dekat dalam kampus tu ada kes ke tidak ya. Cuma yang pasti kalau dekat tempat saya ni tak dah tak ada ya. Cuma yang kawasan-kawasan berdekatan yang ada ya. Jadi stay safe everyone. Be extra careful. Ingat orang yang tersayang ni. Jaga diri baik-baik. Okay, kalau if you have anything you want to ask me, just feel free to ask me. Tapi kalau malam tu biasanya saya tak jawab. Saya akan tunggu esok ya, baru saya akan jawab. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and take care everyone. Terima kasih doktor. Thank you doktor. Terima kasih doktor. Oh, baru dengar suara. Baru dengar suara ya. Terima kasih doktor. Selamat hari raya. Selamat hari raya. Jangan lupa puasa 6. Bye doktor.